Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali belusukan jalur kereta api mengarah ke arah Lumajang. Ini sih kita sudah berada di kota Lumajang, di pusat kotanya. Tidak akan mengunjungi stasiun Lumajang karena sudah dikunjungi, dan juga kalaupun dikunjungi lagi agak sedikit kesulitan ya stasiun Lumajang itu. Di depan saya ada irigasi dan terlihat di sana masih ada jembatan kereta apinya ya, masih awet, jembatan kereta apinya masih utuh, beton atau pilarnya juga masih ada. Ke kiri ke arah Lumajang, ke kanan ke arah Sukodono hingga stasiun Klakah ya. Dan ternyata rel-relnya itu masih ada loh, relnya di paving block, nanti kita akan coba liput. Depan saya ini juga masih ada relnya. Ini relnya utuh. Jadi relnya itu kalau di Lumajang kota, relnya itu mepet jalan. Relnya itu mepet jalan tuh, lihat sebelah kiri kan jalan rayanya ya. Makanya agak riskan juga sih. Kalau diaktifkan pinggir jalan gini, mepet jalan ya. Relnya masih ada, bantalannya juga masih ada di bawah ini. Masih ada ini ya. Kita akan terus menelusuri rel-rel ini, di mana saja sih rel tersebut bermunculan itu. Ini pas sambungan rel banget nih. R33 kayaknya ini kecil banget. Kita akan lanjut belusukan ke arah sana, rel-relnya berada di bawah trotoar sana. Yuk Mas, lanjut Mas. Masih di Kota Lumajang, Kota Lumajang. Di sana ada bundaran. Dan di sini ada tiang telegraf yang masih tersedia, teman-teman dapat melihat di sini ada tiang telegraf. Dan inilah rel kereta api yang menggantung. Dulu di sini ada jembatan kereta api, di sana pilarnya. Dan sekarang rel kereta apinya menggantung seperti ini, kawan. Dipotong. Dipotong ya, Mas. Nah, itu kan dari sana, sini nyambung set. Nah. Ini sambungannya. Ini kayaknya nggak dipotong, cuman dia pas sambungan lepas. Dan ini rel ininya Mas. Oh. Iya, ini rel yang nyempel di sini. Dia bukan itu mah, bukan. Lurus ke arah sana, ke arah Sukodono sampai ke Klakah, dan sebaliknya ke arah stasiun Lumajang. Kita akan lanjut belusukan mengarah ke arah Pasirian. Yuk ah, lanjut. Nih kawan, kita di sini menemukan rel kereta api kembali. Rel kereta apinya masih utuh, tapi untuk bantalan juga kita di sini agak kesulitan nih cari bantalannya. Ini di Lumajang kota. Lihat pohon-pohonnya udah besar ya, menandakan bahwasannya jalur ini sudah lama nonaktif. Depan toko-toko seperti ini ada yang jadi kafe juga gitu. Iya. Lurus ke arah sana, ke arah stasiun Klakah ya. Kita akan terus menelusuri rel-rel yang terpendam. Nanti kita up dan kita abadikan sebelum rel-rel tersebut menghilang. Tanah ini milik BUMN, PT Kereta Api Persero. Wow, mantep ya. Ditahan lampu merah. Berarti dulu itu di sini ada jalur kereta api ya di perempatan ini. Ini betul-betul rel kereta apinya berada di tengah kota Lumajang. Waduh, semoga aja mudah gitu ya kalau direaktivasi. Kalau lihat seperti ini kayaknya agak susah nih ya. Aduh. Nah, ini saya berani nih Mas naik Mas, nanti dipoto ya. Ini rel kereta api di kota Lumajang. Kita menemukan rel kereta api ini berdekatan sekali dengan jalan karena lokasi stasiunnya
stasiun. Lokasi rel kereta apinya persis di pinggir jalan. Lurus ke arah sana, ke arah Klakah, dan sebaliknya ke stasiun Lumajang hingga ke arah Pasirian. Mantap ya. Gini doang. Ya dulu kan ada ininya. Bawahnya jangga. Ada bantalan, ada ininya lengkap. Sekarang udah enggak ada. Mungkin pilar jembatannya bisa jadi di pas ada konter ya. Bisa jadi belah sana. Bukan tepat di situ, bukan. Enak juga nih. Saya pengen foto-foto nih di sini nih. Mantap kayaknya. Kamera saya pesta nanas. Lurus ke arah sana, ke arah Lumajang ya, stasiun. Dia tahu khasiatnya nanas. Khasiatnya nanas itu banyak. Mas, foto-foto dulu ya di sini. Setelah itu kita akan lanjut ke sana. Menelusuri bekas jalur kereta api, semoga aja masih banyak rel-rel yang tersisa seperti ini. Lanjut aja lah. Lanjut. Sebetulnya di belakang bangunan-bangunan ini adalah stasiun Lumajang, kawan. Nah, enggak perlulah. Banyak jalurnya di dalam ya, tapi terpendam dan sudah beginilah. Stasiunnya juga ada di dalam, cuman ya itulah, kita agak sulit masuk ke dalam ya. Enggak tuh, stasiunnya ada 4 jalurnya. Cuman lewat aja ya, enggak apa-apa ya, kawan. Ini stasiunnya di sini nih. Di belakang ini. Kan rel-relnya masih ada. Ayo kita tinggalkan stasiun Lumajang, kita lanjut kembali berusukan mengarah ke arah Pasirian. Nih kawan, saya kembali lanjut berusukan mengarah ke arah Pasirian dan menemukan rel-rel seperti ini. Dan menurut informasi dari masyarakat, betul, dahulu di atas irigasi ini adanya jembatan kereta api, tapi posisinya enggak di sini, melainkan di sana tuh yang ada pondasi. Dan pondasi inilah dahulu merupakan sebuah pondasi jembatan yang melintang di atas irigasi. Berarti irigasi ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan di sini teman-teman dapat memperhatikan, ini kelihatan banget bangunan tua, pondasi tua, tetapi sangat disayangkan kita sudah tidak menemukan bantalan dan tidak menemukan bangunan jembatan yang utuhnya. Ya ini tidak bersisa, hanya menyisakan ya sedikit sajalah gitu. Dan ini menyeberang ke arah sana. Nanti saya penasaran akan cari pondasi jembatan yang ada di seberang sana. Pasti jembatan itu ada dua ya, ada yang di sebelah sini dan sebelah sana. Saya akan coba cari ke arah sana, pasti di sana juga ada gitu. Jadi dulu relnya melintang di sini nih ya. Waduh, sudah jadi pemukiman padat nih. Apakah jalur ini bisa direaktivasi? Silahkan komentar di video saya ya. Semoga saja bisa. Nah ini juga ada nih di sini nih, ada pondasi juga di sini. Kayaknya di sana juga masih ada nih pondasinya satu lagi, tapi ketutup sama rumah warga. Soalnya kan dulu di sini tanahnya lumayan tinggi gitu. Nah, di sana ya. Ini benar ini nih. Nah, ini. Ini bekas pondasinya. Ini bekas pondasi jembatan di ujung. Sudah dapat ya. Dulu relnya melintang dari sini ke seberang sana, tapi sekarang sudah tidak ada. Yang jelas teman-teman tahu bahwasannya di sini dulu ada bekas jembatan, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah tertutup rumah dan memang ada sungai juga. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Waktunya saya lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.